Jadi gimana Bu? Jadi ada schedule kan buat butuh kamu? Sekarang gini, lo yang kemarin aja kan belum rampung tuh. Dirampung dulu, nanti untuk hati yang selanjutnya itu pasti gue janji antara seminggu dua minggu. Cuman lo jangan ngomong-ngomong gue juga, karena kan izin gak segampang lo kira, Li. Kantor, belum prosesnya, take shooting, lo yang banyak, segala rupa. Gue janji deh antara seminggu sampai dua minggu. Ya mudah-mudahan sih gak nyampe seminggu, mudah-mudahan. Cuman ya sama-sama berdoa aja biar bisa ada waktu yang pas sama jeda yang pas. Jadi lo selesai syuting atau di sela-sela syuting sama tarik lo untuk rekaman, paling gitu. Gue sempat minta sama Bila karena gue punya lagu baru untuk rekaman. Dan pas saat rekaman ternyata gue hasilnya gak maksimal karena emang gue tuh capek banget. Kayak mungkin kondisi juga dan suasana sama waktunya aja kali ya, terlalu mepet sampai gue bener-bener gak ada waktu untuk istirahat. Sampai akhirnya gue di saat harus vokal, gue memaksakan untuk agar semangat itu keluar. Ketika keluar semangat itu dengan hasil yang kurang maksimal. Menyakitimu, egoku mengecewakan. Kau yang bisa untuk menerima. Nyari waktunya itu susah. Pas ada waktu itu, kurang maksimal. Serak. Ninya sumbang. Gak bagus ya mas Ninya. Dia mencoba untuk take ulang lagi ya mas. Mau ulang gue? Serak banget. Suara lu? Tengah malam. Parah. Sekarang gini deh, tunggu dulu hasil dari Mas Rio gimana, mixing masteringnya. Kalau emang gak bisa diakalin, baru kita lagi atur lagi jadwalnya. Iya, jadi gak total aja gitu. Kayak apa sih? Kayak mengandalkan editing suara gitu deh Mas Rio. Habis gimana nih? Kan itu kan kurang total aja. Jadi tuh ngatur waktunya kan juga susah. Cuman ntar deh, kalau hasilnya udah ada, emang ternyata mesti banget harus take ulang, kata Mas Rio harus take ulang, kita take ulang. Ntar gue cari lagi jadwalnya, ya paling kayak kemarin. Cuman yang penting, kemarin kan gara-gara lu juga adegan yang teriak-teriak itu kan. Jadi makanya lu serak juga. Itu parah sih, seraknya parah banget, sumpah. Jelek sih, bisa bilang. Gue sempat ngomong sama Budila kalau misalnya bakal take ulang. Gue take ulang, Bu, iya. Nanti tinggal tunggu waktunya aja, mungkin di kondisi lu karena capek. Katanya kan gitu. Ya udah oke, tapi yang pasti aja take ulang gitu.